Kerajaan terus komited dalam memperkasa industri sawit di negara ini, khususnya melibatkan pekebun kecil. Ia bagi memastikan semua pihak terlibat mendapat manfaat daripadanya. Timbalan Menteri Industri Utama Datuk Seri Shamsul Iskandar Muhammad Akin berkata, usaha itu termasuk memastikan pekebun kecil mendapat pensijilan minyak sawit mapan Malaysia MSPO. Jelas beliau, kerajaan menyasarkan keseluruhan industri sawit di negara ini akan mendapat pensijilan MSPO menjelang Januari tahun depan. Dalam masa yang sama, kita juga bergerak ke arah memastikan agar pekebun kecil dapat pembelaan dengan harga yang lebih baik. Jadi saya fikir kita punya pendekatan itu betul dan strategi kita tepat buat masa ini. Saya setuju bahawa harga ini penting. Sebab itu kita berusaha ke arah itu. Dan kita harap dengan penjelasan yang terperinci seperti ini, sebab itu saya gunakan untuk menjelaskan tentang cabaran kita dengan India dan sebagainya, supaya rakyat ini memahami bahawa kita sebenarnya bekerja keras untuk menangani isu-isu yang dibangkitkan. Beliau berkata demikian kepada media selepas sesi penerangan isu-isu MSPO, pekebun kecil sawit di Sungai Bunyi, Pontian, Johor. Setakat ini, hampir 60% pengusaha sawit mendapat pensijilan MSPO dengan majoriti bakinya membabitkan pekebun kecil.